Persiapan terakhir menghadapi Persiraja Banda Aceh. Insya Allah cukup baik. Kita latihan hari ini, saya ngeliat dari wajah pemain, cara kerja pemain dalam latihan sangat bagus. Insya Allah kita dapat hasil yang positif besok. Kondisi pemain semuanya gimana, Coach? Ya, 100% fit. Ya. Coach, ini kan sudah lihat kondisi stadion dan lapangan, gimana menurut Coach? Kita nggak perlu komplain, karena lawan akan main di tempat yang sama. Iya. So, komplain akan kita membuat kita drop. Oke, terima kasih, Coach. Ya. Anak-anak sudah siap ya, apalagi kita sudah melewati partai pertama, yang di partai pertama ada evaluasi buat kita, dan dalam latihan satu minggu ini kita sudah evaluasi, dan kita berharap anak-anak bisa menampilkan lebih baik lagi dari partai yang pertama. Apa yang jadi evaluasi dari pertandingan sebelumnya, Coach? Seperti sebelumnya ya, sama. Sektor gelandang, kinerja seorang sektor gelandang ini belum berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan dalam satu minggu ini kita sudah benahi dari tim pelatih. Dan mudah-mudahan berjalan, dan insya Allah pasti saya yakin anak-anak lebih baik dari melawan PSMS kemarin.